Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tenaga kerja menjadi salah satu permasalahan klasik. Umumnya pertumbuhan ekonomi belum bisa mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja. Kondisi tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia saat ini ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok. Hal ini terjadi karena struktur penduduk Indonesia yang didominasi oleh penduduk usia muda. Sementara tenaga kerja Indonesia yang berusia muda umumnya belum terampil dan kurang pengalaman serta berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Agustus 2015, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 122,38 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,56 juta jiwa menganggur. Jika melihat tingkat pendidikannya, jumlah pengangguran pada tingkat strata 1 mencapai 6,40%, diploma 3 7,54%, SMA mencapai 10,32%, SMK mencapai 12,65%, SMP sebanyak 6,22%, dan SD ke bawah mencapai 2,74%. Jika melihat kondisi tersebut, pengangguran di Indonesia banyak didominasi di tingkat SMA dan SMK. Fakta ini tentunya menyangkut dengan daya saing tenaga kerja yang dimiliki Indonesia. Di sisi lain, sumber daya manusia yang besar merupakan modal dasar pembangunan. Dalam arti sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan, jika diarahkan secara efektif dan optimal. Sumber daya manusia yang mempunyai bakat, kreativitas, keterampilan, pengetahuan dan kecakapan yang tinggi dapat membantu tercapainya keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan langkah-langkah pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja atau BLK. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja bahkan memiliki program khusus dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui BLK. Pemerintah menargetkan pelatihan terhadap 1 juta tenaga kerja di BLK pada tahun 2016 ini. Bahwa target pelatihan kita itu diupayakan mencapai 2 juta per tahun. 1 juta per tahun. Karena apa? Melihat dari angka pengangguran yang 7, sekian juta itu, gitu kan, mengharuskan kita paling tidak 1 juta per tahun. Bagaimana upayanya ini? Ini yang kita sedang terus berupaya bagaimana mendorong lembaga-lembaga pelatihan baik pemerintah punya maupun ya swasta supaya bisa betul-betul melakukan program secara efektif. Untuk meraih target tersebut, Kementerian Tenaga Kerja terus melakukan pembenahan, terutama di balai-balai latihan kerja milik pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas pendukung serta beragam program pelatihan kerja. Bahkan pemerintah juga menyediakan sertifikasi tenaga kerja secara gratis di 350 BLK baik milik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai kemudahan juga diberikan pemerintah, seperti dihapusnya persyaratan batas ijazah. Dengan demikian, warga dari setiap jenjang pendidikan dapat mengikuti pelatihan. Program peningkatan kualitas tenaga kerja ini diberikan agar keterampilan serta kompetensi para pekerja Indonesia dapat bersaing, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Nah, bagaimana kita membantu masyarakat yang memang ingin memperoleh satu kesempatan bekerja di tempat yang baik secara formal. Oleh karena itu kita siapkan kompetensinya melalui program-program pelatihan. Pelatihan kita memang kita biayai dan sertifikasi kompetensinya juga kita lakukan, kita biayai juga untuk di sektor-sektor prioritas. Mudah-mudahan dengan demikian keberadaan pemerintah dalam hal ini di tengah-tengah masyarakat betul-betul dirasakan. Bahkan untuk meningkatkan efisiensi,
Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, mendorong Balai Latihan Kerja untuk membuat lembaga sertifikasi pihak pertama di BLK. Hal ini dimaksudkan agar tersinerginya pelatihan berbasis kompetensi, terlebih dengan adanya pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan standar kebutuhan kerja, akan lebih memudahkan penempatan tenaga kerja lulusan BLK. BLK itu sebagai lembaga pelatihan, ya. Ya, penyelenggara pelatihan yang menerapkan pelatihan berbasis kompetensi, itu untuk nanti dia bisa memastikan kualitas daripada peserta pelatihannya, BLK itu dapat membentuk namanya LSP pihak pertama, LSP first party. Jadi BLK itu bisa membentuk, yang tugas daripada LSP yang dibentuk oleh BLK dalam lingkungan BLK itu adalah untuk memastikan, ya kan, peserta latihnya itu memang telah memiliki kompetensi yang telah dilatihkan. Ya, tentunya untuk memastikan ini melalui proses uji kompetensi yang dilakukan sana. Manfaatnya adalah untuk standarisasi. Skill dia meningkat. Sehingga kalau skill dia meningkat, sehingga apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di negara penempatan, dia tidak ditolak. Masing-masing BLK umumnya mempunyai program pelatihan yang menjadi unggulan. Pelatihan unggulan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di wilayah BLK berada. Dengan adanya berbagai perbaikan dalam pelayanan, sistem pendidikan, dan pelatihan kerja, diharapkan tenaga kerja yang dilatih melalui BLK dapat memiliki kualitas yang baik. Peningkatan sinergi antar lembaga juga bermuara pada peningkatan kompetensi kerja. Dengan demikian, kebutuhan pasar kerja dapat segera terpenuhi oleh Angkatan Kerja Indonesia yang berdaya saing tinggi. Upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam menghadapi MEA dilakukan oleh Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia. Salah satunya dapat terlihat dari pelaksanaan pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, BBPLK, atau yang dulu bernama Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri, BBPLKDN, yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. BBPLK Bandung adalah salah satu pusat pelatihan terlengkap untuk menyelenggarakan program-program pelatihan, pengembangan kompetensi, dan keterampilan sumber daya manusia di bidang industri jasa dan manufaktur. Balai Latihan Kerja yang sudah berdiri sejak tahun 1952 ini menjadi salah satu balai latihan tertua yang berada di Indonesia. BBPLK Bandung saat ini memiliki 10 kejuruan dalam program pelatihan berbasis kompetensi, yakni otomotif, bangunan, teknik las, teknik pendingin, listrik, teknologi informasi, bisnis manajemen, elektronika, teknik manufaktur, dan aneka kejuruan. Bahkan pada tahun 2017 nanti, BBPLK Bandung akan membuka satu kejuruan baru, yaitu perhotelan. Dibukanya program ini mengingat potensi Bandung yang menjadi tempat tujuan wisata. Masyarakat yang berminat berlatih di BBPLK Bandung saat ini cukup tinggi. Karena di balai latihan ini, selain mendapatkan ilmu dan pelatihan yang bermanfaat, lulusannya juga banyak diminati oleh perusahaan pencari tenaga kerja. Tapi rata-rata 73 atau 75% itu memang yang kita latih itu pasti keterima. Apalagi sekarang ini ada UJT-UJT, nah kita mengharapkan 80-90% itu keterima. Berbagai kemudahan diberikan bagi warga yang ingin mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja. Di antaranya kemudahan dalam mendaftar menjadi peserta di Balai Latihan Kerja.
persyaratan yang diperlukan cukup mudah. Warga cukup datang ke Balai Latihan Kerja dengan membawa fotokopi KTP atau kartu keluarga, surat keterangan sehat, pas foto, serta membawa fotokopi ijazah terakhir jika memilikinya. Kesempatan yang diberikan juga sangat luas. Usia calon peserta berada di rentang umur 15 sampai 60 tahun. Pelatihan dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, PBK, dengan 240 jam pelajaran atau sekitar 2-3 bulan masa pelatihan. Salah satu program pelatihan berbasis kompetensi di BBPLK Bandung adalah bidang manufaktur. Menurut instruktur mesin, Wahyono, tujuan yang diharapkan dari pelatihan ini adalah para peserta pelatihan dapat membuat sampel atau komponen mesin. Kita lumayan menonjol karena kita pelatihan kita adalah programnya pelatihan berbasis kompetensi. Karena kita pelatihan berbasis kompetensi itu artinya unit per unit itu kita harus dituntaskan. Jadi kita ibarat orang buat bangunan itu adalah dari lantai 1 dulu, lantai 1 selesai baru lantai 2, 3 dan seterusnya. Jadi selain kita membuat gambar kerjanya, kita juga bisa membuat sampel produknya, Pak. Pelatihan di bidang manufaktur ini merupakan salah satu program pelatihan unggulan yang cukup banyak peminatnya. Melalui program ini, peserta pelatihan berharap mendapatkan keterampilan yang berguna bagi dirinya untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Tujuan saya untuk mengikuti pelatihan ini yaitu menambah keterampilan saya, menambah pengetahuan, serta melatih diri saya bagaimana menghadapi dunia industri ke depan. Yang saya harapkan, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih, kemudian mendapatkan perubahan dari diri saya karena di sini terdapat karakter building, kemudian yaitu untuk mendapatkan antara lain yaitu sertifikat yang dapat kita pergunakan suatu saat nanti mengingat adanya perdagangan bebas. Pelatihan PBK lainnya adalah pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya mengaplikasikannya di dunia kerja, peserta program ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi. Sedangkan di bidang otomotif, BBPLK Bandung memiliki program Master Otomotif. Program pelatihan ini merupakan pelatihan yang berinduk di Jerman dan diadopsi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Saat ini program Master Otomotif hanya diterapkan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung. Program ini dapat ditempuh dengan waktu 1.500 jam pelajaran atau lebih kurang 8 bulan. Program Master Otomotif meliputi materi pengetahuan dan keterampilan teknis otomotif, kewirausahaan, metodologi pelatihan, hukum perburuhan, manajerial dan keuangan. Untuk menjadi peserta program Master Otomotif, dipersyaratkan sudah mempunyai pengalaman bekerja atau melakukan kegiatan jasa bengkel mobil atau motor. Pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi ini menjadi salah satu modal bagi Indonesia untuk menyiapkan tenaga kerja agar mampu bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Meningkatkan keterampilannya. Nah, tapi kalau dia tenang-tenang aja tidak mau meningkatkan keterampilan, ini yang kita takutkan. Tapi kalau mereka mau, nah kita sudah ada uji kompetensi, kita sudah siap. Karena setiap pendatang juga belum tentu kita uji kompetensinya, menurut wilayah kita di sini juga mereka bisa kan. Nah, tetapi kalau orang-orang kita sendiri, kita dia mau belajar, mau berlatih, tidak kalah, Pak. Nah, itu kita harapkan, jadi jangan itu jadi momok, tapi ambillah itu suatu kesempatan besar. Kesempatan untuk meningkatkan keterampilan di era MEA bukan hanya diberlakukan di BBPLK Bandung saja. Balai Besar Latihan Kerja BBPLK Serang juga turut melatih para tenaga kerja untuk bersaing di era MEA juga melalui program teknisi ahli unggulannya. Thank you.
Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, BBPLK, Serang, Banten. Balai Besar Pelatihan Kerja yang berdiri sejak tahun 1982 ini menyelenggarakan pelatihan yang berorientasi pada penempatan kerja, baik di sektor formal maupun sektor non-formal. BBPLK Serang terus meningkatkan pelatihan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah program pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPLK Serang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Peningkatan kuantitas ini diikuti juga dengan peningkatan kualitas program pelatihan. Peningkatan kualitas didesain sedemikian rupa agar kompetensi yang diperoleh peserta pelatihan mendekati kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Untuk tahun 2014 kita bisa menempatkan dari jumlah yang terlatih kurang lebih 2.200 orang, itu kurang lebih adalah 70%. Kita ditarget 70% penempatan. Kita bisa menempatkan 72%. Tahun 2015 ini kita bisa menempatkan 78%. Sehingga setiap tahun kita bisa menaikkan penempatan karena kita juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang lain. BBPLK Serang memiliki program pelatihan unggulan yang tidak dimiliki balai latihan kerja lain di Indonesia, yakni program teknisi ahli. Program ini merupakan program pengembangan yang lebih fleksibel dan dinamis untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan kualifikasi kerja yang berubah cepat. Program pelatihan dengan mengikuti standar Austria ini meliputi house training dan on-the-job training untuk kejuruan las industri, mesin industri, elektronika dan mekatronika. Melalui 4 kejuruan ini, Balai Latihan Kerja berusaha membekali peserta melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang perencanaan dan perekayasaan teknis di bidang kejuruan masing-masing. Peserta juga dibekali pengetahuan manajemen pemasaran, perilaku organisasi, dan hubungan industrial. Sistem pelatihan yang menerapkan 60% praktek dan 40% teori ini membutuhkan waktu selama 2 tahun. Seperti pada pelatihan elektronika industri ini, para siswa dipersiapkan untuk menjadi teknisi ahli di bidang industri manufaktur, terutama dalam menangani bagian kelistrikan. Akhirnya seorang siswa atau seorang peserta pelatihan di sini memahami benar mengenai bahaya dari tegangan sentuh apabila seseorang kesetrum, kalau misalnya kalau istilah di hari-hari kita kesetrum itu akibatnya gimana dan antisipasi yang harus dia lakukan. Tapi paling tidak di dalam pelatihan model ini melatih peserta yang nanti mereka akan terjun ke lingkungan kerja di industri di mana merubah mindset mereka supaya yang utama itu adalah proteksi juga harus melindungi terhadap peralatan mereka, sistem mereka, maupun terhadap diri mereka sendiri. Pola pelatihan yang efektif membuat peserta lebih cepat menyerap ilmu yang disampaikan. Peserta pun merasakan dampak yang begitu besar dengan mengikuti pelatihan teknisi ahli ini. Hal ini tentunya dapat meningkatkan daya saing mereka. Pertama, skill. Yang kedua, kita ingin pengetahuan. Yang ketiga, kita ingin improve diri gitu, seperti itu. Karena tahun ini kita udah buka yang namanya MEA gitu kan. Kita juga tidak mau kalah dengan yang dari luar Indonesia, itu ibaratnya seperti itu. Kan masa iya sih kita yang di Indonesia gitu. Kita yang ingin berkarya di Indonesia harus terjajah lagi oleh yang datang dari luar itu. Kalah saing ibaratnya seperti itu, Mas. Program unggulan lain adalah pelatihan teknisi ahli mekatronika. Program ini berupaya melatih peserta untuk dapat memahami kinerja gabungan antara bidang mekanik, elektronik, dan IT. Sinergi bidang tersebut dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan-peralatan otomatis atau sistem robotik. Selain itu,
Lulusan kejuruan ini mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang pembuatan alat kontrol secara otomatis, sistem pemrosesan, serta pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer. Program lain yang menarik banyak peminat adalah pelatihan teknisi ahli bidang manufaktur dan LAS. Program ini dikembangkan karena di kawasan Banten banyak terdapat pabrik yang membutuhkan teknisi-teknisi ahli di kedua bidang ini. Pelatihan lain di luar teknisi ahli, seperti pelatihan berbasis kompetensi, PBK, juga menjadi program rutin yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelatihan di Balai Besar Pelatihan Kerja Serang ini. Bahkan untuk meningkatkan jangkauan pelatihan bagi masyarakat yang tidak bisa ke balai, BBPLK Serang menyediakan fasilitas mobile training unit. Fasilitas ini berupa mobil yang berisi berbagai materi pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Seperti pelatihan tata busana, manufaktur, maupun perbengkelan. Berbagai pelatihan yang disediakan BBPLK Serang diberikan secara gratis bagi masyarakat. Dengan harapan masyarakat dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan mereka guna menghadapi persaingan di pasar kerja. Uji kompetensi atau pengakuan kompetensi bahwa masyarakat ini bisa bersaing kok dia karena dia mempunyai pengakuan kompetensi secara nasional. Itulah salah satu pintu gerbang bagaimana untuk persaingan. Sehingga tidak harus menggunakan tenaga asing, tenaga kerja kita pun, tenaga kerja lokal pun juga sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan usernya atau kebutuhan industrinya maupun kebutuhan usaha mandirinya. Setelah melewati masa pelatihan, peserta pelatihan harus melalui uji kompetensi. Kompetensi dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi tenaga kerja. Baik di Balai Besar Pelatihan Kerja Serang maupun Bandung, ujian sertifikasi dapat diikuti setelah para peserta menyelesaikan pelatihan mereka. Peserta ini dinyatakan lulus akan menerima sertifikasi kompetensi, yang berarti kompetensi mereka di bidang pekerjaan yang mereka pilih telah diakui. Upaya pemberian pengakuan melalui uji kompetensi juga dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, SDPPI, Kementerian Kominfo melaksanakan uji kompetensi bagi para mualim kapal dalam bidang komunikasi radio. Karena Kementerian Kominfo merupakan lembaga pemerintah yang bertindak selaku administrator telekomunikasi di Indonesia. Sertifikasi yang diberikan adalah Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio atau Sertifikat REOR. Sertifikasi ini sangat penting untuk dimiliki seorang mualim karena dengan memiliki sertifikasi ini, kemampuan mereka di bidang kemualiman telah diakui baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Selain itu, pemilik sertifikasi ini tidak hanya dapat bekerja di kapal berbendera Indonesia, tapi juga dapat bekerja di kapal berbendera asing. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan mualim yang memiliki sertifikat REOR. Sertifikasi REOR ini diperlukan bagi anak-anak muda atau teman-teman atau tenaga kerja Indonesia yang bergerak di bidang kemualiman ya. Kemualiman itu tenaga kerja yang bekerja di kapal-kapal pesiar, baik itu pelayaran nasional maupun internasional, dan oleh karena itu mereka perlu mendapatkan pengakuan dari segi kemampuan kerjanya. Karena sertifikat itu merupakan sertifikat yang mengakui profesi mualim secara internasional gitu. Jadi dengan mereka memiliki sertifikat itu, kemampuan mereka berarti sudah diakui oleh lembaga internasional di bidang radio elektronik dan operator radio. Mereka dengan memiliki sertifikat ini, mereka bisa bertugas di kapal asing. Ya. Di yang mana pada saat mereka bertugas ini, mereka biasanya kalau di kapal asing tentunya mendapatkan suatu salary yang lebih dari yang biasa mereka terima. Ya. Untuk itu
bagi mereka yang sudah mendapat sertifikat ini sangat-sangat sangat baik untuk mereka karena dapat meningkatkan pendapatannya. Untuk mengikuti ujian ini, para peserta terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan yang telah ditunjuk Ditjen SDPPI. Setelah mengikuti pendidikan, peserta baru dapat mengikuti ujian sertifikasi REOR yang diselenggarakan Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Uji sertifikasi REOR ini fungsinya mempermudah kita, salah satunya membantu kita dalam nanti kalau mencari pekerjaan atau menjadi seorang officer di atas kapal, itu adalah membantu kita mempermudah dalam berkomunikasi. Nah, ini salah satu regulation dari ETU, maka dari itu kita seorang perwira, khususnya deck officer, diwajibkan mengambil REOR ORU ini. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbasis kompetensi, baik yang ditempuh melalui jalur pendidikan, akumulasi pelatihan, maupun pengalaman kerja, adalah prasyarat utama yang harus dilakukan Indonesia. Melalui pengembangan kualitas inilah, bangsa Indonesia akan mampu bersaing di era globalisasi, termasuk dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN.